Sejumlah warga menggelar aksi simpati memberi makan monyet di Taman Wisata Undip di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan lantaran ribuan monyet di sana kelaparan akibat tutupnya tempat wisata. Sejak ditutup beberapa bulan lalu lantaran pandemi virus corona, monyet-monyet di Taman Wisata Undip, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini kekurangan stok makanan. Biasanya monyet-monyet ini memang menggantungkan makanan dari pemberian para wisatawan. Namun sejak ditutup, makanan yang diberi pengelola ternyata tidak mencukupi. Akibatnya kini monyet-monyet ini pun sering kelaparan. Melihat kondisi ini, sejumlah orang melakukan aksi simpati. Mereka menggalang dana di media sosial untuk membeli pakan bagi ribuan monyet yang ada di taman wisata ini. Saya lihat di masa pandemi COVID ini kan banyak yang memberi bantuan ke manusia kan mas. Terus kemarin tuh Mbak Rupi sempat posting makani bedes gitu. Akhirnya saya kok iyo bedes itu sopo mbak sih makan. Aksi ini biasanya dilakukan 2 kali dalam seminggu. Sementara itu hingga kini pembukaan kembali Taman Wisata Undip masih belum dapat dipastikan. Meskipun Kabupaten Malang sudah memasuki masa transisi menuju new normal. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Syaif Hajrani, iNews melaporkan.